Yo, oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jelas Jadi Channel. Oke, okay, jadi pada kali ini saya akan share livery, yaitu truk Raga Sardam ya. Oke, okay, untuk tampilan liverynya seperti ini. Untuk baknya, damnya saya custom warna hitam seperti ini cuy. Ini mod dari Shordy Gaming ya cuy. Jadi buat kalian yang mau download mod ini, kalian cek aja di deskripsi aja, nanti linknya saya arahkan ke autornya, yaitu Shordy Gaming. Oke, okay, untuk tampilan modnya seperti ini, cakep ya cuy. Oke, okay ya, langsung aja kita lihat untuk animasi mod ini cuy. Waduh, ini hujan ya cuy, mau review hujan nggak apa-apa. Oke, okay, langsung aja kita lihat untuk animasi yang pertama, yaitu headnya jungkit. Terus untuk animasi yang kedua itu tanpa terpal ya, ini muatan batu koral apa batu apa ini cuy, split ya cuy. Terus untuk animasi yang ketiga itu damnya jungkit. Nah, ini cocoknya terpalnya dihilangin ya, seperti ini jadinya. Oke, mantap. Terus untuk animasi pintu kanan kiri, untuk pintunya kebuka. Oke, langsung aja kita tes untuk wipernya, mumpung ini hujan ya cuy. Oke, nyala, berfungsi dengan baik. Untuk lampu hazard di sini juga nyala, untuk lampu utama nyala. Terus kita lihat yang belakang, stop lampnya standaran, terus ada lampu mundur juga nyala, lampu rem juga nyala ya cuy, lampu malam pun juga nyala. Oke, langsung aja kita tes untuk mod ini, kita nanjak di map kerikilan cuy, kita gaskan aja langsung ya cuy. Wah, ini tarikannya ya, lumayan agak berat dikit. Mantap, ini untuk suspensinya juga empuk ya cuy. Oke, kita belok ke kanan ya, ini ya sesuai map aja. Ini di map kerikilan, yaitu rutenya pak mana ya cuy, lupa saya, Banyuwangi Malang ya cuy. Ya bener, ini tanjakan yang lumayan ekstrim di sini. Apakah kuat mod ini nanjak cuy, kita tes aja. Wih, kuat ya nanjak ya cuy. Oke, kuat untuk nanjak di sini, lumayan naik ini ya cuy untuk tanjakannya ini. Wah, ini masih lanjai aja, hujan ya cuy, pelan-pelan aja cuy. Ini saya pakai manual ya, kita nyalakan lampu hazardnya. Nah, seperti ini. Oke ya, ini masih di gigi satu ya sih, di transmisi satu. Oke, kita lihat dari depan tampilannya seperti ini, mantap sekali. Untuk velg saya custom warna putih ya sih. Oke ya, kuat ditanjakan. Kita lihat untuk bagian interior. Oke, untuk di interior seperti ini, standaran aja cuy. Untuk spion kanan kiri kelihatan dengan jelas semua, wipernya berfungsi juga, tapi kurang bersih ya menyapunya ya. Ya lumayan pokoknya, udah ya. Oke, untuk interior seperti ini, kalian bisa menilai sendiri standaran. Oke, kita lihat dari eksterior lagi cuy. Oke ya, ini masih hujan. Woi, gimana ini cuy? Wah, ini padahal di jalan yang benar ini cuy, kenapa masih ditabrak aja sama bus? Apa itu ya, STC apa ya cuy? Oke, mantap ya cuy, suspensinya empuk ya. Wah, suspensi real ini tuh. Wih, buat oleng mantap ini cuy. Wah, ini jalannya menikung dan turunnya cuy. Wah, ini harus hati-hati nih, jalan di sini sangat berbahaya ini cuy, harus remnya pakem ya cuy. Oke, kita sepertinya harus istirahat dulu cuy di sini cuy, karena hujannya sangat deras. Kita minggir di sini, stop. Oke ya, mungkin cukup sampai sini aja. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah hadir, sudah menonton. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.